Ah, nggak ngarep hadiah, aku sih didoain aja deh. Seremoninya ngapain aja mas? Nggak ada seremoni apa-apa, makan-makan aja. Kan nggak boleh ada perayaan-perayaan gitu kan. Kalau Bella sendiri masih ada nggak gitu? Apa? Untuk Bella sendiri masih ada spesial? Bella sama orang ngasih lukisan bagus banget, belum aku pajang. Berarti di sana di rumah aja kak? Nggak di rumah kemana-mana. Aja. Di rumah aja nggak kemana-mana. Sempat mau pergi ke pantai, tapi pantainya rame nggak jadi pulang lagi. Ya? Kayak itu gitu. Apa? Kayak itu. Komentar dong soal Saskia Gotik yang digugat suaminya, suaminya digugat kategori gini sama mantan istrinya. Waduh, saya nggak ngerti deh mas. Deh, ini 2021. Nggak ngerti mas, nggak ngikut-ngikut rumah tangga orang, rumah tangga saya aja kayak gak ada. Ya kan? Harapan di 2021 apa ya? Sehat, yang penting sehat, kalian sehat, semua sehat. Kayak gue dan Bella juga, Bella juga udah deket banget sama mama. Sekarang mungkin gimana? Oh iya, semua juga deket sama ibu saya kok. Memang harus bisa deket sama ibu saya. Kalo karena tas, kan bapak saya udah gak ada. Kalau tas itu sendiri kayak gue. Oh, tas dari Maharani. Tas Hermes dari Maharani. Mahal, alhamdulillah. Lu cek aja ke tokonya. Kenapa kadonya belum dibuka, Kak? Kado dari siapa? Dari Bella. Udah ada dibuka, tapi belum dipajang. Oh. Ya. Dipamerkan gitu ya. Oh, ada kok di instastory saya kemarin udah saya pamerin. Mungkin gambarnya apa sih kak? Gambarnya gambar saya, gambar Bella sama gambar Aura. Kapan mau dipasang kayak gitu? Nanti lagi nyari temboknya, temboknya penuh soalnya. Cari wilayah. Hikmahnya gimana liburan dalam kondisi seperti ini? Ya bersyukur aja bisa berliburan aja udah alhamdulillah. Ya kan, lagi pula kan liburan bukan mau mencari kemewahan. Aku sih memang pulang ke Bali kan karena memang punya rumah di Bali. Jadi ya nengokin rumah, bebersih rumah gitu aja sih. Apa? Cukup menikmati. Ya alhamdulillah bersyukur aja bisa kumpul sama keluarga, makan sama-sama yang tadinya mungkin jarang makan satu meja, ini bisa makan terus. Ya banyak jalan-jalan juga walaupun enggak ke tempat-tempat yang ramai. Keseruannya apa? Ya seru aja karena kan aku sama mama beda rumah gitu. Jadi ya bisa kumpul, ya senang aja. Di umur sekarang mungkin harapan apa yang belum tercapai kayak gue? Nggak ada, saya nggak punya harapan mas, jalanin aja setiap harinya. Saya orangnya nggak mau yang terlalu muluk-muluk, jadi jalanin aja. Yang ada depan mata, jalanin, yang udah ada, dipertahankan. Memaknai usia sekarang seperti apa, Kak Igun? Apa? Memaknai usia sekarang 2021. Apa? Proyek apa lagi ada? Oh, proyek saya mau fashion show Manja Hijab bulan Februari. Terus Kejora akan ada cabang-cabang berikutnya. Bakso Aci Maigun Februari ada menu baru. Apalagi ya ada beberapa seragam bang swasta juga. Jadi yang ada aja dijalanin. Ada program baru juga. Jadi jalanin. Ada target pencapaian kayak tahun ini. Bella akan segera ke India rencananya untuk berkompetisi. Jadi Bella sama Aura berkompetisi dulu, habis selesai kompetisi baru kita lihat apa yang akan terjadi. Memaknai usia sekarang seperti enggak ada lah, saya tetap awet muda. Umur saya berhenti di usia 30 ya. Jadi tidak ada penuaan, tidak ada garis-garis penuaan wajah. Jadi sehat-sehat aja. Oke. Ya, terima kasih Kak Igun. Gun, foto dong Gun. Jangan pakai itu Gun. Ah, takut. Jangan, nih.